Okey, kita tengok soalan nombor 4. Sebuah kedai buku membuat kajian terhadap 200 orang pelanggannya. So, semua sekali adalah 200. Pelanggan yang berkaitan dengan pembelian buku fiksyen dan bukan. Kalau kita nak anggap tu adalah the number of, katakanlah fiksyen books, kita anggap F. Dan bukan F prime macam tu. Kajian menunjukkan 114 orang membeli buku bukan fiksyen. So, bukan fiksyen adalah 114. 52 orang membeli fiksyen. Itu 52. Dan 27 orang membeli kedua-dua. Bermaksud bilangan beli kedua-dua, yang maksudnya fiksyen dan bukan. Kedua-duanya adalah 27. Hitung bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja. Jadi ini mudah kita gambarkan dalam gambar Javan, ada dua je. Lagi mudah iaitu ini kita anggap dia fiksyen dan satu lagi bukan. Fiksyen dan bukan. So, jumlah semua 200. Yang penting kita ambil dulu yang bertindan, yang kedua-duanya, sebab kita nak isikan yang tengah dulu. So, 27. Okay, 27. Lepas tu kita tengok F fiksyen adalah 52. Bermaksud sini iaitu 52 kita tolak dengan yang kita dah isi dekat situ. Tolak dengan 27. Jadi kita masih lagi ada 25 orang. So bermaksud 25 tambah dengan 27, kita dapatlah total yang beli buku fiksyen adalah 52. Gitu juga dengan buku itu yang kita tengok sahaja tak, kita double check buku fiksyen atau yang ini adalah bukan. Okey, sebab sahaja tu penting. So yang ni pula dia kata dia yang bukan adalah 114. So 114, jadi kat sini kita iaitu 114 kita tolak dengan 27. Jadi kita 7 and then 8. 87 orang kat sini. Jadi 87 tambah dengan 27 dapatlah 114. Okey. So, soalan dia kata bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja. Bila sahaja bermaksud kita ambil fiksyen sahaja dekat sini je. Yang dia tidak termasuk dengan dia beli dua-dua. Itu penting sahaja. Jadi jawapan kita yang A. Kita dapat 25. Okay, B dia nak bilangan pelanggan yang membeli buku bukan sahaja ni ya, 87. And then C, bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku. Okay, so kita ada tadi the number of kajian dia adalah 200. Jadi kita tengok tu C tu adalah 200 tolak dengan yang beli-beli ni, yang beli fiksyen sahaja, beli kedua-dua dan beli bukan fiksyen. Jadi kita dapatlah bilangan itu tekan kalkulator Kita tengok soalan nombor 5. Murid tingkat 4 yang terlibat dalam program kita semula telah mengumpulkan surat khabar lama, botol plastik dan tin. Surat khabar, surat khabar lama. Kita labelkan sebagai plastik P and then tin T.
72 orang murid mengumpul botol plastik. Plastik. So kita buat the number of plastic ada 72. 36 orang murid mengumpul surat khabar lama. Bilangan surat khabar lama 36. Dan bilangan tin 25. Okey. 20 orang murid mengumpul surat khabar lama dan botol plastik. Bilangan khabar lama K dan botol plastik ada 20 orang. 8 murid mengumpul surat khabar lama dan tin. Khabar lama dan tin 8. 18 orang mengumpul plastik dan tin. 18 plastik dan tin. Dan 7 orang mengumpul tiga-tiga. Itu ada sekabar plastik dan tin ada 7. Hitung jumlah murid yang terlibat. Okey. So kita gambaran Venn diagram lebih mudah. Mula-mula kita ambil yang tengah ni, yang semua ni 7. Itu yang kita utama. Yang ni baru diikuti dengan yang lain tu, iaitu P dan T 18. Katakan ni K apa kita ada tadi, plastik dan tin. Okey. Plastik dan tin ni, plastik dan tin adalah 18. Plastik dan tin adalah 18. So plastik dan tin adalah sini. Okey, 7 ni kita dah masuk dalam ni. Jadi maksudnya 18 tolak dengan 7. So kita ada 11. Jadi bermaksud betul lah plastik dengan tin ada 18 orang. Nah itu dia . Jadi kita tengok ni. Apa surat khabar lama dengan tin kita ada 8 . Bermaksudnya 7 dah sini, sini 1. Surat khabar dengan plastik, ni tadi tin . Sini 1 . Sorry. Khabar dengan plastik, surat khabar dengan plastik 20. Sini dah 7. So sini perlu ada lagi dalam 13. Okey. So dia 20. Okey, baru kita tengok yang sesuatu ni . Iaitu surat khabar 36. So dekat sini adalah 36 tolak 13 tolak 7 tolak 1. So kita ada lagi 15. 15 campur 13 dapat 28. 29, 30, 36. Okey, 36. Dan dekat sini pula plastik adalah 72. Maksudnya 72 kita tolak dengan 13, kita tolak dengan 7 dan tolak dengan 11. So ini 20 31 31 41. Okey. 4 5 6 7 2 okey. Dan yang 20 tim pula 25 So 25 kat sini adalah 25 tolak dengan 11 tolak 7 tolak 1. So 18 19. 19 6. Okey. 26 7 25 Soalan dia
hitung jumlah murid yang terlibat, ya. So yang terlibat itulah yang kita dah derad itu. Jadi semua sekali adalah yang itulah, ya, 15. Kita ada 13, kita ada 7, ada 1, ya, gelung ni. Satu ke 41, 11, 6. 41, 11 dan 6. Itu dia, eh, boleh faham tu, ya. Eh? So cikgu agak boleh, eh, boleh mantu tu share dengan kawan kita supaya mereka pun dapat belajar, ya. Eh? So ada apa-apa, ya, eh, komen, ya. Eh? So kita jumpa lagi.